Saya Dr. Michelle dan akan membahas hari ini mengenai mitos atau fakta mengenai tidur. Oh. Yang pertama, orang dewasa hanya membutuhkan waktu tidur 5 jam setiap harinya. Mitos, waktu tidur sebanyak 5 jam atau kurang dapat meningkatkan resiko berbagai gangguan kesehatan seperti hipertensi, penyakit jantung, obesitas, depresi, diabetes, hingga meningkatkan mortalitas. Orang dewasa direkomendasikan untuk tidur 7-8 jam setiap malamnya. Kurang waktu tidur dapat mengganggu fokus, ingatan, dan juga mood. Apabila kita mengurangi waktu tidur 1 jam setiap harinya, maka setelah 1 minggu kita akan kehilangan waktu tidur sebanyak 7 jam atau sama dengan waktu tidur sepanjang 1 malam. Oleh karena itu, di akhir minggu kita akan merasa lebih lelah. Waktu tidur yang optimal dipengaruhi oleh genetik, aktivitas, dan juga lingkungan. Misalnya, atlet membutuhkan performa yang lebih tinggi sehingga membutuhkan waktu tidur yang lebih tinggi, yaitu sekitar 9 jam. Kenapa sih kita perlu waktu tidur yang cukup? Seringkali tidur dianalogikan sebagai mobil yang dimatikan dan diparkir. Sebenarnya tidur itu adalah proses yang aktif, bukan pasif. Saat kita tidur, otak kita akan menyimpan memori baru, memproses emosi, dan mendetoksifikasi sistem saraf. Saat bangun, sel-sel tubuh akan bekerja untuk menghasilkan energi. Produk sampingan dari proses tersebut akan menghasilkan zat toksik yang disebut adenosin yang semakin lama akan semakin menumpuk. Penumpukan adenosin inilah yang membuat kita merasa mengantuk. Saat tidur, sistem saraf tubuh akan membuang zat ini dan saat bangun kita akan merasa segar kembali. Yang kedua, tidur yang baik adalah sebelum jam 12 malam. Mitos. Pada manusia, terdapat jam biologis yang mengatur siklus tidur bangun yang disebut dengan circadian rhythm atau ritme sirkadian. Saat usia bayi 0-3 bulan, ritme sirkadian belum terbentuk sehingga pola tidur bayi tidak beraturan, bayi dapat tidur jam berapa saja. Saat usia 4-12 bulan, bayi akan mulai memiliki pola tidur nokturnal karena ritme sirkadian sudah mulai menyesuaikan kebiasaan tidur bangunnya. Waktu tidur terbaik sebenarnya dapat dihitung, misalnya kita mau bangun jam 6 pagi, sementara yang direkomendasikan untuk itu adalah 7-8 jam setiap malamnya ditambah proses tidur sepanjang 15 menit. Oleh karena itu, apabila kita mau bangun jam 6 pagi, yang direkomendasikan adalah tidur sebelum pukul 10 malam. Yang terpenting adalah kita memiliki jadwal tidur dan bangun yang teratur setiap hari, sehingga ritme sirkadian tidak terganggu. Jadwal tidur setiap orang juga dapat dibedakan berdasarkan jenis siklusnya. Yang paling sering dikenal adalah jenis siklus monofasik dan bifasik. Monofasik adalah kalau kita tidur semuanya pada satu waktu, yaitu pada malam hari. Bifasik apabila waktu tidur dibagi menjadi dua, misalnya tidur malam 5-6 jam dan tidur siang 1-2 jam. Orang dengan waktu tidur malam yang kurang dapat menerapkan siklus bifasik ini. Yang ketiga, olahraga sebelum tidur membuat tubuh lelah sehingga lebih mudah tidur. Mitos, olahraga sebelum tidur dapat membantu tidur, namun tergantung waktu dan intensitasnya. Olahraga yang direkomendasikan adalah intensitas ringan sedang seperti berjalan, yoga, atau bersepeda santai. Olahraga pada sore hari maksimal 1 jam sebelum tidur dapat membuat tidur lebih nyenyak dan tidak terbangun di tengah malam. Sementara olahraga pada pagi hari dapat membuat memulai tidur lebih mudah. Oleh karena itu, olahraga disesuaikan secara individual. Beberapa orang lebih cocok di pagi hari, beberapa orang lebih cocok di sore hari. Do you work out? Oh, I do one sit up a day. I get up in the morning, that's half. I lay down at night, that's the other half. Yang keempat, menonton sebelum tidur dapat membuat suasana santai sehingga lebih mudah tidur. Mitos, film atau berita yang kita tonton dapat mencakup hal-hal yang membuat kita stres atau semakin aktif untuk berpikir. Sementara saat kita ingin tidur, kita membutuhkan pikiran yang tenang dan juga rileks. Oh!
Selain itu, TV atau gadget akan mengeluarkan sinar yang disebut blue light. Sinar ini akan mengirimkan sinyal ke otak kita untuk menjadi lebih fokus. Sehingga menonton TV atau bermain gadget sebelum tidur akan membuat kita semakin sulit untuk tidur. Mr. Krabs, I wanna go to bed! Yang kelima, apabila kita sulit tidur, tetaplah di tempat tidur dan coba kembali untuk tidur. Mitos. Kebanyakan orang saat mengalami sulit tidur akan berusaha dengan berpikir keras untuk tidur dan berubah-ubah posisi tempat tidur mencari posisi yang nyaman. Namun sebenarnya hal-hal ini malah menimbulkan semakin banyak stres dan tubuh kita tidak dapat tenang atau rileks. Apabila kita sulit tidur, yang direkomendasikan adalah tetap di tempat tidur sebentar. Namun jangan banyak berpikir atau berubah posisi. Cobalah tidur dengan membuat badan kita santai. Apabila tidak bisa merasa rileks, lebih baik bangun dari tempat tidur sebentar untuk melakukan hal-hal yang membuat tubuh kita santai, misalnya stretching. Nothing like a sea nut butter and jellyfish jelly sandwich to help you get to sleep. Jadi, bagaimana sih cara tidur yang baik? How? 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 Lakukan sleep hygiene. Yang pertama, jadwalkan waktu tidur. Kedua, buat rutinitas sebelum tidur. Luangkan waktu 15-30 menit untuk menyiapkan diri tidur, misalnya dengan membaca, stretching, atau mendengarkan lagu lembut. Ketiga, matikan atau redupkan lampu. Keempat, jauhkan elektronik 30-60 menit sebelum tidur. Kelima, hindari berpikir untuk berusaha untuk tidur karena dapat membuat tubuh kita semakin stres. Sementara fokuskan diri untuk rileks dan bersantai. Yang terakhir, hindari berubah-ubah posisi apabila tidak dapat tidur. Apabila kita sulit tidur setelah 20 menit mencoba, lebih baik bangun dan lakukan hal-hal yang membuat tubuh kita bersantai, lalu coba kembali untuk tidur. Semoga berhasil!